Daftar atau menyerahkan ini? Daftar sekaligus menyerahkan juga. Kemana aja mas, selain P3 mas? Insya Allah hari ini ke P3, terus nanti jam 1 ke Hanura. Udah jam 3 ke Demokrat. Golkar ada mas? Itu ada lagi gak yang lain? Insya Allah nanti ada, nanti kita diskusikan dulu dengan tim-tim yang ada. Masa Golkar ya mas? Gimana? Bisa jadi. Mas, pilihnya P3 yang pertama kenapa mas? Ini karena saran dari... Daftar sekaligus menyerahkan juga. Kemana aja mas, selain P3 mas? Insya Allah hari ini ke P3, terus nanti jam 1 ke Hanura. Udah jam 3 ke Demokrat. Kalau Golkar ada mas? Itu ada lagi gak yang lain? Insya Allah nanti ada, nanti kita diskusikan dulu dengan tim-tim yang ada. Masa Golkar ya mas? Gimana? Bisa jadi. Mas, pilihnya P3 yang pertama kenapa mas? Ini karena saran dari bapak dan ibu, istri juga sama adik, akhirnya kita jam 9 di tanggal 13 juga untuk daftar pertama kali di P3. Mas Imam, secara kedekatan Mas Imam kan juga dekat dengan Golkar ya? Iya. Ya, di Golkar juga ada calon Mas Mawahib. Ya. So ini gimana mas tanggapannya mas? Semoga nanti kita bisa bekerja sama. Artinya pasangan atau gimana mas? Ya nanti kita lihat ke depannya, karena saya ini merangkul semua orang. Jadi tidak hanya dari Golkar, termasuk dari semuanya. Dari partai-partai yang ada, saya rangkul semuanya seperti itu. Mas Imam ini kan terhitung pendatang baru di dunia politik ya? Ya mungkin apa yang ditawarkan dalam pencalonan ini mas? Untuk yang pertama, mungkin program yang sudah ada akan saya lanjutkan, intinya menjadi Kudus lebih baik, karena untuk menyusun program visi dan misi harus ada partnernya nih. Karena partnernya kan nih, masih kosong, jadi harus kita diskusikan terlebih dahulu. Intinya saya akan program yang sudah ada, yang baik akan saya teruskan, yang kurang baik akan dibenahi. Lawan-lawannya juga politisi-politisi yang mungkin sudah banyak berpengalaman ya mas? Ya, semua lah, semua saya menerima masukan saran semuanya, dari masyarakat sampai bawah sampai atas. Artinya Mas Imam optimis bisa bersaing dengan mereka-mereka yang calon-calon yang politisi kawakan gitu. Insya Allah seperti itu, karena saya juga istilahnya pendatang baru, juga harus merangkul semuanya, juga harus mau menerima saran dari semuanya seperti itu. Nah mas, di Pilkada ini mengincar K1 atau K2 mas? Ini masih dinamis ya, bisa K1 bisa K2, yang penting masyarakat mendukung, saya siap. Mas Imam Baikuni, Pak Mas An, dan Mas Samani. Mas Samani belum? Belum. Mawahib. Tiga yang mengembalikan. Lainnya belum. Belum ada konfirmasi kapan. Berapa sama yang belum dan yang sudah ngambil itu kan ada Pak Samani, Belinda, dan Pak Belinda, Pak Samani, kemudian semua ambil. Pak Sandung juga. SP. Pak Sandung belum. Sandung belum ambil. Pak Fatik. Fatik itu aja. Oh. Baca konfirmasi. Sampai akhir bulan. Untuk tanggal itu mas? Akhir, mas. Ya, tanggal 30. Mas, untuk komunikasi politik dan partai lain bagaimana? Untuk komunikasi politik belum kita jadi, karena ketua juga baru istirahat. Saya belum ditugasi untuk komunikasi dengan partai yang lain. Nanti sifatnya calon yang terekom menjalin komunikasi atau membawa partai lain atau dari P3 ikut melawan komunikasi? Untuk
sifatnya rekom kan memang nanti jadi di PP. Jadi kita memang sifatnya mengusulkan sekaligus memberikan beberapa masukan ya, dengan kriteria calon-calon yang menurut ramainya itu seperti apa, itu nanti paling jadi selaku. Berarti kan harus calon dan partai ya, juga harus berkomunikasi ya, untuk jalinan koalisi ya, itu ya, bisa satu pihak.